Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Jumpa lagi dengan Buana 79, di mana pada pertemuan kali ini saya akan bahas mengenai bagaimana cara menginput transaksi penjualan dan pembelian secara kredit ke dalam MYOB. Di mana kita ketahui bersama bahwa aktivitas utama dari perusahaan dagang itu adalah penjualan barang dan pembelian barang. Seperti itu kira-kira. Oke, langsung saja di sini sudah saya siapkan untuk soal ya, contoh soal transaksi penjualan secara kredit. Di mana kita ketahui bersama bahwa untuk bukti transaksi kredit ini ditandai dengan adanya faktur ya. Di mana untuk penjualan secara kredit sendiri di sini jika ada faktur, kemudian KOP perusahaan adalah perusahaan kita. Di sini saya asumsikan ini kita berada pada posisi PT Marta Buana yang selaku pembuat laporan keuangannya, maka di sini untuk transaksi penjualan secara kredit berarti ada faktur KOP-nya perusahaan kita atau PT Marta Buana. Oke, langsung saja bagaimana cara menginput transaksi penjualan secara kredit ini ke dalam aplikasi MYOB. Oke, kita langsung ke MYOB-nya di sini, kita masuk ke sales ya, karena penjualan berarti kita masuk sales. Kemudian kita langsung masuk ke enter sales. Oke, yang pertama, di sini kita akan isi untuk kolom customer-nya. Customer ini ditujukan kepada siapa kita menjual barang. Kita lihat di sini kita menjual kepada toko sejoli. Jadi PT Marta Buana itu menjual secara kredit barang dagang kepada toko sejoli. Berarti di sini untuk customer sendiri kita panggil atau kita ambil nama customer toko sejoli. Oke, kita klik di sini lalu use customer. Oke, lalu setelah langkah pertama kita ambil untuk memanggil nama customer, yang kedua adalah kita akan coba atur terminnya di sini. Kita lihat di sini di fakturnya, untuk termin sendiri di sini adalah aturan yang mengikat antara pembeli kepada penjualnya, antara penjual dan pembeli di sini. Oke, untuk termin sendiri di sini bunyinya adalah 1/10 N/30 1%. Ini maksudnya jika termin seperti ini adalah kita memberikan diskon 1% kepada pembeli ya, kepada customer jika customer melunasi utangnya kurang dari 10 hari atau hari ke-10 dari tanggal transaksi ini. Sedangkan N/30 ini adalah jangka waktu yang kita berikan kepada pembeli untuk melunasi utangnya, yaitu 30 hari, dan 1% ini adalah denda. Ya, jadi jika pembeli melunasi lebih dari 30 hari, maka kita akan kenakan denda penjualan sebesar 1% dari nilai penjualannya. Seperti itu kira-kira. Oke, untuk menginput atau memasukkan termin ini ke dalam invoice atau ke dalam MYOB-nya di sini, kita klik untuk panahnya di sini. Lalu di sini biasanya jika belum pernah dimulai transaksi, maka otomatis untuk payment is due berarti di sini biasanya aktif COD. Maka untuk mengatur terminnya kita klik di sini, lalu kita ganti in a given of day. Untuk diskon day-nya ini kita ambil dari 10 ini. Ya, 10 atau hari diskon adalah 10 hari untuk memberikan diskon 1%. Diskon day berarti 10 hari, kita ambil di sini. Kita masukkan ke sini 10 hari. Lalu kemudian untuk balance due itu adalah jangka waktu yang kita berikan kepada pelanggan untuk melunasi utangnya. Nah, di sini kita ketahui untuk terminnya adalah N/30. Kita memberikan waktu 30 hari jangka waktu utangnya. Oke, kita masukkan 30 hari itu ke sini, balance due atau kolom balance due ini. Nah, untuk diskon for early payment ini baru kita masukkan untuk nilai diskon yang kita berikan kepada pembeli, yaitu sebesar 1% jika dia melunasi utangnya dalam waktu 10 hari. Kita masukkan ke sini 1%. Lalu selanjutnya untuk monthly charge late for payment atau denda, ini kita ambilkan dari dendanya. Di sini ada termin dendanya adalah 1%. Oke, berarti ini kita masukkan ke sini 1%. Oke, lalu selanjutnya kalau sudah selesai kita oke. Oke, kemudian di sini perhatikan di pojok sebelah kanan ada tag inklusif. Ini kita checklist jika nilai penjualan atau harga penjualan ini sudah termasuk pajak. Kita lihat di sini di fakturnya bahwa untuk jumlah penjualan atau nilai penjualannya atau harga penjualan di sini 800.000 ini belum termasuk pajak. Artinya pajak akan dihitung sendiri 10% dari nilai jualnya ini. Sehingga di sini karena yang kita jual itu belum termasuk pajak, maka untuk tax inklusifnya ini kita hilangkan checklistnya. Oke, baru kita masuk ke kolom invoice ini. Invoice ini bisa kita isi, kita ambilkan dari nomor fakturnya. Berarti yang ini.
Oke, berarti kita ambil yang ini. Kita pindahkan, kita masukkan ke invoice-nya. Ke sini. Ya, ke sini. Kita masukkan ke sini. Lalu untuk date-nya, tanggalnya, ini adalah tanggal terjadinya transaksi. Kita ambilkan dari tanggal transaksi berarti yang ini, 9 Desember 2018. Oke, kita masukkan di sini 9 Desember. Oke, 9 Desember 2018. Oke, seperti ini tanggalnya. Untuk customer PO-nya, ini bisa kita ambilkan dari nomor purchase order-nya. Ini jika ada. Jika tidak ada, tidak usah diisikan untuk customer PO-nya. Karena ada di sini, maka kita masukkan untuk customer PO. Itu adalah 010. Oke, lalu ini sudah kita isi semua. Lalu kita masuk ke penjualannya di sini. Perhatikan di sini kita jual 2 unit barang. Ya, 8 unit untuk Samsung Galaxy Fame dan 8 unit untuk Samsung Galaxy Win. Nah, sekarang kita akan coba masukkan atau input jumlah penjualan dan harga penjualan ini. Yang pertama, kita masukkan untuk yang 8 unit Samsung Galaxy Fame. Kita masukkan di sini 8, lalu kita tap ke kanan, lalu tap lagi. Lalu untuk menampilkan persediaan barang dagang, kita tap kembali. Nah, seperti ini. Oke, yang pertama kita akan coba jual untuk yang Samsung Galaxy Fame tadi. Oke, kita klik, kita use. Oke, lalu sudah keluar nama barangnya. Lalu kita tap ke kanan lagi. Lalu kita input harga jual untuk satu unit Samsung Galaxy Fame ini. Kita lihat di sini untuk harga jualnya untuk Samsung Galaxy Fame itu ada 800.000. Oke, 800.000 ini. Kita masukkan ke sini di kolom price 800.000. Oke, lalu kita tap ke kanan. Maka otomatis kolom total akan terisi, yaitu 6.400. Oke, lalu yang kedua, kita masukkan untuk yang penjualan yang kedua, yaitu untuk 8 unit Samsung Galaxy Fame. Oke, kita masukkan di sini 8 unit, tap ke kanan, tap lagi. Oke, untuk menampilkan daftar barang, kita tap lagi. Lalu kita ambil atau kita panggil untuk nama barang yang kita jual yang kedua, Samsung Galaxy Fame. Use. Oke, lalu kita tap ke kanan, baru kita masukkan harga jualnya. Di sini untuk Samsung Galaxy V harga jualnya adalah 900.000. Kita masukkan sini 900.000. Oke, lalu tap, ya otomatis totalnya akan keluar di sini 7.200. Oke. Lalu selanjutnya jika ini sudah kita input semua, kita akan masuk ke kolom sini. Ya, PPN ini otomatis akan terisi di sini. Ya, nilai PPN nih 1.360.000 akan masuk di teks ini 1.360.000. Ya, ini sudah sesuai. Baru kita masukkan untuk beban angkutnya. Ya, kita masukkan beban angkutnya freight quality 150. Oke, di sini NT berarti beban angkut tidak dikenakan pajak. Lalu kita masukkan sini untuk beban angkut kita masukkan di kolom freight sini. 150.000. Oke, di sini untuk jenis pajaknya tidak dikenakan pajak berarti NT. Lalu tap ke bawah. Ya, selesai. Saya rasa untuk input transaksi penjualan secara kredit. Kita lihat sini. Nah, dari total penjualan yaitu 15.110.000, maka di sini otomatis total penjualan akan menjadi total piutang. Karena ini penjualan kredit, maka otomatis di sini akan muncul piutang dagang sebesar 15.110.000 sesuai dengan total penjualannya. Ya, seperti ini cara menginput transaksi penjualan secara kredit. Kalau sudah seperti ini bisa kita rekod atau kita rekam. Klik. Ya, seperti itu transaksi penjualan secara kredit. Oke, sekarang kita akan masuk yang kedua yaitu bagaimana cara menginput transaksi pembelian secara kredit. Oke, baik, di sini sudah saya siapkan bentuk faktur atau bentuk invoice transaksi pembelian secara kredit di sini. Oke, di sini kita menempatkan posisi sebagai PT Marta Buana. Kita membeli barang dagang kepada PT Cahaya Abadi. Bukti transaksinya adalah faktur. Artinya, ini adalah transaksi pembelian secara kredit. Jadi, kita selaku PT Marta Buana membeli barang kepada PT Cahaya Abadi, kemudian bukti transaksinya faktur. Saya ambil kesimpulan di sini jika pembelian kredit adalah kita cari faktur atau bukti transaksi yang ada tulisan faktur, kemudian kopnya perusahaan orang lain. Berarti ini adalah bukti transaksi pembelian secara kredit. Nah, sekarang bagaimana cara menginput adanya transaksi pembelian secara kredit ini ke dalam aplikasi Mayor?
Oke, untuk pembelian sendiri kita masuk ke tab menu purchase. Oke, lalu masuk ke enter purchase. Lalu kita masukkan yang pertama, setelah invoice-nya muncul di sini, kita masuk ke kolom supplier ini. Supplier ini diisi nama perusahaan atau nama supplier tempat kita beli barang. Di sini Marta Buana atau PT Marta Buana membeli barang dagang kepada PT Cahaya Abadi di sini. Oke, PT Cahaya Abadi berarti di sini untuk nama suppliernya kita ambil untuk yang PT Cahaya Abadi. Kuyus. Lalu selanjutnya kita masuk ke terminnya. Oke, caranya seperti tadi untuk mengatur termin. Kita lihat di sini untuk termin pembeliannya di sini. Oke, untuk syarat pembelian adalah 2/10 N per 350 atau net 50. Ini adalah terminnya. Kita masukkan terminnya di sini. Caranya kita klik untuk yang tanda panah di term ini. Lalu yang ini pastikan untuk payment issue-nya adalah untuk kolom payment issue adalah in a given of day. Oke, lalu kemudian untuk discount day-nya, kita lihat di sini untuk discount day ini adalah 10 hari ya. Kita mendapat potongan pembelian 2% jika membayar hutang dalam jangka waktu 10 hari. Oke, sehingga di sini untuk discount day-nya kita isi 10 hari ini. Oke, dan isi. Terus balance due ya, balance due. Ini kita ambil lama jangka waktu hutang yang diberikan kepada kita ya. Jadi kita dikasih jangka waktu 50 hari untuk melunasi pembelian kredit ini. Oke, sehingga di sini untuk balance due-nya kita isi 50. Nah, untuk discount for early payment 2% ini diambil dari dua ini. Ya, jadi kita dapat potongan pembelian 2% jika melunasi jangka waktu 10 hari. Kita masukkan ke sini. Ya, ke sini. Oke, jika sudah seperti ini kita oke. Baik, sama halnya dengan invoice atau tampilan untuk penjualan kredit, ini biasanya untuk teks inklusifnya ini aktif tanda tag checklist. Tanda checklist ini sekali lagi ini jika nilai barang yang kita beli atau jumlah pembelian barang ini sudah termasuk pajak. Nah, di sini karena pembelian 500 dan 600 ini belum termasuk PPN, artinya PPN atau pajak ini dikenakan 10% dari nilai penjualannya dari pembelian ini, maka otomatis harga pembelian ini belum termasuk pajak. Sehingga di sini untuk tag inklusifnya ini kita buang. Oke, selanjutnya kalau sudah kita masuk ke purchase ini ya. Purchase ini kita isi dengan nomor atau invoice pembeliannya. Nomornya berarti yang ini. Ya, nomor pembelian adalah NP2-12. Berarti kita masukkan yang ini ke dalam kolom purchase ini. Ya, ke sini. Lalu selanjutnya kita masukkan tanggalnya. Tanggal ini terjadinya transaksi pembelian secara kredit. Ini terjadi tanggal 5 Desember. Berarti kita masukkan tanggal 5 Desember di sini. Oke, 5 Desember 2018 sesuai dengan tahun terjadinya pembelian di sini. Oke, selanjutnya kita masukkan untuk supplier inventory di sini. Sini lihat apakah di sini ada nomor order pembelian. Oke, di sini bisa kita masukkan ini jika ada order pembelian, maka ini bisa kita input ke kolom sini. Supplier inventory ini. Ya. Oke. Lalu selanjutnya baru kita masukkan jumlah pembelian ini. Oke, kita membeli 18 unit untuk Samsung Galaxy Fame dan 10 unit untuk Samsung Galaxy V. Dengan masing-masing harga pembelian adalah 500 dan 600. Kita masukkan ke sini. Yang pertama kita masukkan untuk yang pembelian 18 unit dulu. Kita masukkan 18 unit, tap ke kanan, tap lagi. Oke, untuk memanggil nama barangnya kita tap lagi. Oke, kita membeli jenis barang untuk Samsung Galaxy Fame. Use. Oke, lalu sudah keluar namanya di sini, kita tap ke kanan. Baru kita masukkan nilai pembeliannya. Oke, di sini pembeliannya untuk Samsung Galaxy Fame itu adalah 500.000. Kita masukkan di sini di kolom price itu 500.000. Oke, lalu tap ke kanan. Otomatis di sini akan keluar jumlah pembeliannya untuk yang Samsung Galaxy Fame 9 juta. Lalu kita masukkan yang kedua, di sini yang kedua kita beli 10 unit Samsung Galaxy V. Kita masukkan 10 unit. Tap ke kanan, tap lagi. Oke, untuk memanggil nama barangnya kita tap lagi. Oke, di sini kita input untuk pembelian yang jenis barang Samsung Galaxy V. Use. Oke, lalu tetap ke kanan, baru kita masukkan nilai pembeliannya. Di sini untuk harga pembeliannya untuk Samsung Galaxy V adalah 600.000. Kita masukkan 600.000. Oke, tap ke kanan.
tap lagi, otomatis total pembelian untuk Samsung Galaxy V di sini sudah keluar 6 juta. Oke, kalau sudah kita masuk ke sini. Ya, di sini untuk subtotal itu ada 15 juta. Untuk freight beban angkut kita lihat apakah ada beban angkut di sini. Oke, jasa pengiriman ternyata kosong, tidak ada. Berarti karena tidak ada di sini untuk freight-nya kosongin. Di sini ada muncul pajak 1.500. Ini adalah persentase dari nilai jumlah pembelian ini, 15 juta ini. 10% dari 15 juta adalah 1.500. Sehingga total pembelian kita itu adalah 16.500. Ini sudah sesuai dengan total yang atau jumlah yang ada di invoice. Oke, selanjutnya dari total pembelian ini sebesar 16.500 otomatis akan menjadi hutang dagang. Ya, akan menjadi hutang dagang kita. Ya, di sini muncul balance due itu sebesar 16.500. Ini adalah total hutang dari adanya transaksi pembelian kredit ini dengan jumlah 16.500 akan menimbulkan hutang dagang sebesar 6.500. Oke, jika sudah seperti ini bisa kita rekod. Ya. Oke, seperti itu cara menginput transaksi penjualan dan pembelian secara kredit. Oke, saya rasa cukup simpel dan mudah. Semoga ini bisa membantu kalian semua belajar di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.